Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia sepanjang waktu. Kalian semua mau dapetin hadiah iPad, iPhone, dan voucher-voucher seperti ini, ada emas juga, dan produk-produk Masterverse ini secara gratis, total akan ada 100 pemenang buat subscriber setia YouTube gua. Yeay! Caranya gampang banget, kalian cukup subscribe channel YouTube ini, terus nontonin video YouTube gua dari awal hingga akhir, terus komen. Jadi di setiap video YouTube-nya gua akan selipin satu buah pertanyaan rahasia dan kalian harus jawab di dalam kolom komentar. Sertain juga akun Instagram kalian di kolom komentar karena gua akan kontak pemenangnya via Instagram ya. Berikutnya, follow akun Instagram gua yang pertama @augustclean dan yang kedua @muscleforceofficial. Dan yang terakhir banget, yang paling penting, akun TikTok gua ya di @cleansantaiaja. Terus pemenang pertamanya saat YouTube gua mencapai 3000 subscriber ya. Jadi pengumumannya 5 hari lagi, sebentar lagi kesempatan kalian buat langsung join, buruan. Ayo buruan join sekarang dan komen, good luck! Welcome back to my channel guys. Jadi hari ini masih pagi banget, jam 6.40 deh. Gue lagi ada di hotel. Nah, hari ini adalah hari paling spesialnya gue. Welcome back to channel Clean's Life. Karena hari ini gue akan melakukan acara sangjit dan pemberkatan. Jadi, ini adalah video paling spesial dan yang paling gue tunggu-tunggu ya guys ya. Hari ini gue bakal kasih lihat ke kalian gimana proses dari sangjit, gimana cara kerjanya, dan pemberkatannya. Hope you like the video and enjoy. Oh ya, sebelum persiapan itu, jadi gue sekarang minum teh dulu. Air sih ini, air panas. Habis itu nanti sebentar lagi mau pergi sarapan dulu, turun ke bawah. Jadi ini baru jam 6.40 kayaknya. Jam 7. Kita sudah sampai di tempat sarapan. Lihat dulu mau sarapan apa. Guys, jadi ini mau sarapan dulu sebentar. Makannya tuh simpel aja. Terdiri dari daging, terus karbohidrat sama protein juga, sama mie. Terus pesen kopi 2 supaya nggak ngantuk. Gue sih udah siap ya dari tadi. Tungguin juga. Ini papanya Sherry udah ada di frame. Tapi ini si mami gue masih dandan sama Sherry. Lagi ngambil cincin dulu nih. Udah pakai baju ini sih. Baju Songsam. Karena gue masih lagi nungguin si Sali siap-siap. Ini jadi kan tadi bangun jam 7 ya. Habis itu sekarang udah jam 8.40 ya. Berarti 1 jam 40 menit. Main lama ya. Gue udah sarapan, udah rambut gue juga udah ngembang, udah hairdo sendiri. Tapi masih pakai baju biasa sih. Ini gue kasih lihat pemandangan di depan kamar dulu deh. Nah ini nih pemandangan depan kamar. Menghadap ke Agung Sedayu Group Tower. Sini udah di make up setengah nih. Bedanya cuman putih gitu doang sih. Ini sebelahnya nggak di make up. Jadi fotonya supaya bagus. Sekarang udah jam 9. Terus yang udah dikerjain adalah finalisasiin rambut. Oh, udah jadi full nih rambutnya. Jadi full, terus udah di hairspray juga, terus mukanya di makeup. Cuman jadi mulus doang sih. Tapi sekarang mau foto nanti, bentar lagi. This is the look of myself. Aduh, ngeblur. Udah, kasih lihat bajunya aja deh. Jadi bajunya warnanya coklat gitu. Terus apa namanya, dalamannya kaos biasa sih, baju Thompson gitu deh. Ini tadi reviewnya. Aduh. Itunya nggak biasa ya, kayak nggak natural ya, alisnya kayak nyong-nyong gitu, maksudnya kayak jadi kayak monyet, tapi ya udahlah ya. Muka sih oke-oke aja, ini bajunya. Coba kita mundurin sedikit, outfit bajunya. Punya gue udah selesai makeup, ini udah jam 9.30, caranya molor 30 menit. Nih, di review dulu, makeupnya sih nggak norak ya, standar-standarnya, cuman yang nggak terbiasa, alisnya kenapa bulunya begitu ya? Jadi kayak onde-onde. Harusnya nggak usah pakai itu, nggak apa-apa sih. Rambutnya tapi bagus, lagi sangkul. Bajunya gimana bajunya?
30 menit lagi acara Sangjit dimulai. Hamin 30 menit. Jadi akhirnya kita udah lihat Sally ini full review rambutnya. Ternyata cocok sih warnanya kayak gitu. Jadi dia bikin kayak rada blonde gitu supaya teksturnya kelihatan kalau di itu, kalau enggak kok hitam kan kurang kelihatan ya. Outfit bajunya bagus sih menurut gua. Berarti kan. Terus aduh, tapi backlight sedikit lagi. Oke sih. Sekarang kita lagi persiapan mau masuk. Biasanya mungkin speech kali ya. Tahu. Pas. Tahu. Banyak momen sebelum para pemerintah saudara-saudara saya terlibat kece-kece kan. Mau berterima kasih kepada II yang bentar lagi sudah mau di-upgrade. Ada closing statement dikit ya. Closing statementnya ada pantun sederhana. Bintang merah, langit biru. Setiap hari berdoa memohon restu. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia sepanjang waktu. Tadi habis udah makan siang, terus udah foto-foto shoot juga bongkar baki. Ini sekarang kita mau naik ke atas ganti kostum. Jadi ini cuma dipakai sebentar banget ya, berapa jam bisa ganti jas buat pemberkatan karena kita sama kan. Sekarang Sally udah turun dengan ganti kostum ini, lihat tadi retouch kecil lagi pakai anti minyak. Terus tamu sudah mulai datang lagi ya. Sally udah datang, Cece Sally. Ada patung mudanya udah ada. Streaming. Kita masuk ke pemberkatan loh guys. Jadi ada alat-alat streaming juga nih. Wow, keren banget guys. Live specialist yang kayak di TV. Thank you buat teman-teman, keluarga, dan semua kerabat yang udah mau menyaksikan pemberkatan saya sama Sally. Doain semoga kita dapat perjalanan hidup yang baru, terus bahagia terus setiap saat. Dan untuk saudara-saudara yang gak bisa datang, thank you juga udah nonton acara pemberkatannya kita. Gak banyak speech dari kita. Mungkin nanti doain terus juga supaya kita tak bakal lancar sampai nanti tanggal 22 di wedding reception. Buat semuanya, and thank you. Mungkin gak Sally? Oh iya, sama thank you ya orang tua, papa mama Sally dan papa mama Sally juga. Segitu aja dulu vlog dari gua. Nah, thank you banget buat kalian teman-teman subscriber gua yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jadi itu hari ini gua tuh pergi, gua kasih ceritain lagi ya. Jadi pada awalnya gua melakukan prosesi sangjit. Jadi itu tradisi orang Cina buat kalau misalkan kayak memberikan seserahan. Habis itu berikutnya gua melakukan tradisi yang itu bukan tradisi sih, itu kewajiban di negara, yaitu namanya pencatatan sipil. Nah, itu udah beres, udah tanda tangan, udah nikahnya sebenarnya berarti udah resmi ya, sah secara hukum. Tapi tetap harus ngelanjutin resepsinya yang undang banyak orang itu. Nah, terus thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Komen juga apa video yang kalian pengen nonton dari channel gue ini biar terus berkembang. And see you!